Lovers Indonesia kembali bersama Bobby San, YouTuber paling keren se-Nusantara. Diiringi oleh Putra Pendaya Jabodetabek. Oke, Dog Lovers, sekarang kembali bersama Ko Handri Amarta Kennel akan membicarakan tentang anjing yang anjing paling topnya, anjing biakan lokal paling top. Ko, disuruh mana? Di sini, Bud. Ya, inilah yang namanya Albert von Amarta. Anak dari Hotatio sama si Win. Ko, di sini, Ko. Sorry, Ko. Nah, bagusnya apa gitu ya? Anaknya dari siapa ini, sorry? Anaknya dari Hotatio, apanya induknya si Win. Oh, Hotatio yang waktu itu kita nge-vlog bareng ya? Iya. Kalau sekarang, dia anjing herder, di seluruh dunia, inilah size yang paling benar. Ini bukannya medium? Iya, sekarang mereka lagi demen-demennya di sana semua anjing segede-gede gini gitu loh. Oh. Paling tinggi 64 cm, segede-gede gini, karena mereka lagi nggak demen anjing yang gede-gede. Tapi di China demennya anjing bapaknya gede. Kan gede si Hotatio itu. Iya, kan balik lagi seperti yang tadi saya bilang. Lagi ngetren ke size medium ini. Iya, size medium. Inilah size yang terbaik yang seharusnya yang lagi didemenin di Jerman segede-gede gini gitu loh. Anjing ini kalau saya boleh ngomong secara pigmen sempurna. Pigmen itu yang mana kok? Warnanya. Warna saya. Hitam ya, sama ya, coklat. Warna hitam merahnya itu sekarang ya inilah pigment yang terbaik yang mungkin ada di herder gitu. Terus secara bentuk kepala, secara dia punya kepalanya juga jantannya dapat, dia punya ini apa kepalanya kofnya ini nih, gedongnya itu juga dapat, stopannya juga dapat, yeah. Gitu, kofnya sini nih. Nah itu kelihatan sekali gitu loh. Terus balik lagi seperti yang tadi saya ngomong, ekspresi dari anjing ini yang terbaik gitu. Ekspresinya terhadap double handlernya tuh benar-benar bagus sekali. Tadi yang mana om? Ini nih. Nah, tuh si topan situ yang si Tasan pegang. Ya, tuh. Jangan dari dekat, Wot. Gitu, gitu loh. Ini. Terus, yang satu ya. Yang boleh dibilang susah dicari di anjing lain. Tadi kan waktu kamu puterin tuh, kelihatan banget langkahnya dia, gayanya dia waktu main gitu loh. Gitu, gitu. Nah, apalagi itu tegak, nyari-nyari gitu ya. Yang dicari di kita. Semua juri selalu kalau ngomong saya, Handri bawa ini ke Jerman, mainin di Jerman. Tapi ya seperti itu, ambisi pribadi saya mau mainin ini di sini. Di pameran nasional ya, dulu. Ya di pameran nasional dulu. Barusan udah beres APR-nya, season-nya, jadi udah siap untuk nasional. APR itu apa ya? Yang kalau di Jerman sekarang kan namanya kan kalau di dunia kan namanya IPO. IPO. Oh. Nah APR itu tuh jadinya IPO. Minus pelacakan aja gitu. Minus pelacakannya. Jadi APR itu syarat untuk ikut kelas dewasa jantan nih. Kalau di hanya di nasional APR. Hanya di nasional. Jadi pameran kalo nasional. Kalau di pameran biasa itu kelas itu syaratnya BH. Jadi cuma tanpa gigitan itu gitu. Oh. Ya, ini Albert. Albert. Gua pikir ini tadi kekecilan kok. Enggak ya. Ini size yang bener lah. Size yang bener sekarang yang lagi di standarisasinya masuk bener masih. Nah, size yang paling didemenin sama juri-juri yang sekarang. Lagi ngetren size segede gini. Iya. Bukan yang gede-gede kayak bapaknya Horacio itu kan gede-gede ya. Gede ya. Hotatio entah kalau kamu lihat kan gede gitu ya. Tapi ini yang bener gitu loh, yang dia mereka demen size-nya yang selalu dipuji gitu. Inilah Albert. Ini selama Tarzan ngebreed, tuh dia pakai baju bener lagi Tasmania tuh. Kenapa Tasmania? Tarzan. Oh Tarzan. Selama dia ngebreed, selama saya ngebreed, ya saya keluarnya ada mungkin kalau jantan ya, koni pui. Kalau jantan mungkin ada 4-5 ekor kali yang saya keluarin kali. Tapi so far ini yang terbaik. Ini yang terbaik kali ini. Dari jantan, ya jantan yang pernah saya hasilin. Dulu ada si Joe kecil, ada siapa lagi ya San? Si Prince, ada siapa lagi? Ada 3-4 ekor lah. Itu tapi nggak pernah sampai juara nasional ya?
juara-juara di pameran sih juara kalau juara nasional tuh maksudnya best gitu. Best sih dapat best gitu. Bukan tapi di best of breed ya. Best sih dapat best tapi untuk belum pernah dapat V1. V1 ya. Ini kalau ini udah dapat V1. Oh, ini udah sampai V1. Udah, kemarin udah pameran. V1 itu poin-poin hitung poin apa bukan? Jadi kan kalau V kan itu istilahnya force Google di bahasa Jerman artinya istimewa. Istimewa ya. Ya, ini udah istimewa ke-1 gitu. Tapi kalau sampai VA kan setiap tahun hanya sekali ngasihin VA itu di musim di pameran nasional. Oh. Itu yang kita lagi udak sekarang. Nah, kalau VA itu V sama VA, A itu ada pameran nasional jurinya juga khusus. Juri ya pasti kita tahun ini jurinya si Lothar Kroll. Musim yang bagus gitu jurinya yang pengalaman. Biasanya tinggi. Kita panggil kalau di pameran nasional itu kan kalau di Jerman kan kalau pameran itu kan ada 6 juri kan. Mulai dari remaja betina, remaja jantan, madya jantan, dewasa betina, dewasa jantan. Kita berusaha setiap nasional itu masukin salah satu dari 6 juri itulah gitu loh. Jadi untuk lebih meminimalkan IGS-nya itu lebih meminimalkan yang namanya komplain. Kalau pameran nasional jurinya juri sembarangan, maksudnya tapi kalau kita kualitas. Kasih juri, ini loh, dia di nasional aja tahun ini, di Jerman aja dia juri. Nasionalnya loh. Jerman? Ini kita pilih salah satu dari 6 juri, ya, kita undang mana yang mau masuk. Tapi tahun ini kebetulan Lothar Kroll yang ngejuri dewasa jantan setiap kali pameran di Jerman, mau ngejuri di Indonesia. Oh, jadi kalau di Indonesia kan pameran herder kan satu juri aja kok. Ya. Kalau di Jerman pameran nasionalnya beda kelas, beda juri? Yes. Jadi satu terah aja jurinya macam-macam gitu ya? Satu kelas. Ya, enggak, satu terah herder. Kelas anakan A, B, jurinya satu ya. Gitu ya. Remaja sendiri. Iya. Kayak begitu ya. Iya. Nah, jadi juri yang ngejuri di pameran nasional Jerman itu juri bergengsi gitu? Iya, udah juri yang selektif. Ya, mereka ada yang namanya meeting. Meeting mereka di setiap setelah pameran nasional selesai itu, di sekitar bulan Desember itu tuh, mereka meeting tuh untuk menentukan lagi juri untuk misalnya 2019 ya besok habis selesai pameran. Kalau nggak salah di November atau di Desember, saya lupa pastinya. Mereka meetingnya nanti menentukan nanti juri untuk 2020 siapa ya, gitu. Tahun jadi depan, ya. Tahun depan targetnya mereka ini. Dapatkan produk Pure Look secara lengkap di Pet Station BSD City. Nah, Dok Lovers kan udah lihat ya tadi posisi samping ya. Herder itu posisi samping kok bagus kok. Cuman begitu lihat dari depan kayak anjing kurang makan. Dia punya ini ya, nggak lebar gitu ya, nggak kayak Rottweiler, Doberman kayak tipis ya. Nah, menurut lu gimana itu? Itu pandangan orang-orang Dok Lovers yang rumahan pet lover lah. Kalau dia lebar seperti ini tuh, ya gitu ya. Ini tunjukin Ellen Bogen. Nah, kalau dia buka begini nih, itu yang salah malahan. Oh, malah salah lebar itu. Nah, di situ tuh itu namanya Ellen Bogennya. Itu kalau dia mesti rada masuk sedikit malahan. Oh, mesti jepit gini ya. Kalau dia buka begini itu Ellen Bogennya buka udah itu pasti dibuang. Nah, kalau soal dada bidang gitu loh. Kan kelihatan kalau dari depan kan kelihatan ya. Dadanya tuh sempit. Tunggu. Gitu. Ini kan masih umurnya 2 tahun setengah. Entah di sekitar 4 tahun dia tambah bidang, tambah bidang, tambah bidang sesuai dengan lebih banyak dia mekar, dia lebih banyak dia ini gitu. Nanti kalau kamu buka si kayak Hotatio, dia kebuka dengan itu dengan umur gitu loh. Oh, ini 2 tahun belum mencapai jasmani dewasa, fisik dewasa. Ininya udah tingginya gedenya udah. Tapi lebarnya belum. Oh, lebarnya belum. Tingginya udah kepala juga masih bisa lebar ya si Albert. Satu ya, yang paling kita harus pilih ya, kalau kita beli jantan, kita kasih unter kiefernya, tunjukin unter kiefer. Nih, rahang bawah yang paling kita lihat, itu yang susah dibeli di herder. Oh, kenapa itu? Jadi, biasanya tuh rahang bawahnya, nih, dia punya rahang atas nih, sama rahang bawah tuh rada begini tuh, rada muncul begini nih. Ya, kalau lihat tuh lebih demen tuh, ini lebih gede gitu loh, lebih gede. Ini fangnya lebih gede, antar kivernya itu namanya itu lebih gede, lebih doer gitu. Ininya kulitnya? Bukan kulit sih, nggak masalah, ini loh. Tulangnya? Tulang ininya lebih gede gitu. Jadi dia lebih gede, jadi kepalanya akan lebih gede kelihatannya gitu. Oh. Kunci utamanya, itu yang dapat dari anak-anak Hotatio, yang nggak dikasih sama anjing jantan lain yang pernah saya punya. Oh gitu. Kalau kepala ini dia punya cuff ini di atas ini itu nggak terlalu masalah. Tapi kalau unter kiefer itu yang susah gitu. Hotatio tuh ngasih itu banget ke anak-anaknya. Jadi turunan dari Hotatio-nya ya, itu ya. Iya, kasih bawa ini. Dulu saya punya anjing banyak banget, Smoky, anaknya juga bagus-bagus. Tapi unter kiefer itu nggak sebagus ini gitu ngasih-ngasihnya. Nah, gitu. Balik lagi ke masalah itu ya. Jadi memang anatomi herder itu memang ramping ya kok ya. Bukannya mesti lebar ya.
Ya selebar-lebarnya herder kan juga nggak mungkin kayak Rottweiler. Iya, ya. Tapi memang begitu di jalanin, jadi kalau kan kalau kita lihat herder begini gitu loh. Tapi ini enggak, dia jalannya ngebuangnya. Oh, iya, ngebuangnya bagus. Jadi herder itu memang anjing yang dilihat dari samping. Dia anjing yang dilihat, dia sih ada, dia ada lihat up and down-nya. Iya, itu buat langkah. Buat langkah. Cuman dia lihat secara keseluruhan lah lebih banyak gitu loh. Mm-hmm. Proporsionalnya dia. Apalagi kok yang istimewa dari si Albert ini? Cara dia ngelangkah, putar sekali lagi mas dari sini aja, mas kesana mas sekali aja bikinin. Bisa nggak nanti terus di shoot? Ini nih, dari sini satu aja, kamu kesana sekali aja. Tolongin. Lu ambil dari sini nanti. Nggak, itu pakai kamera itu. Jangan terlalu deket, Bud. Nggak enak, Rut. Bud. Lihatnya dekat jauhan, baru kelihatan. Alek! Lantah, tuh. Lihat di ibunya. Buangan depan, depannya tuh. Lihat depan buangannya gitu loh. Tuh. Jauh, Mas. Oke, sekian bincang-bincang bersama Ko Henry mengenai ini, Albert, anjing nomor satu lokal Indonesia. Breedingan yang paling bener, yang pernah dihasilkan sama Tarson. Ini paling top ya, San? Oh, bener. Paling bener ya. Ini yang nggak ada harganya buat si Tarson. Gitu ya. Jadi kebanggaan sendiri bisa menghasilkan breedingan lokal paling top, apalagi bisa ngalahin import. Oke, kita lanjut ke sesi lainnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like, share. Anti skip iklan, karena dengan menonton iklan, Anda mendukung kami untuk menjadi lebih besar. Thank you. Coba.